Okey, saya Ipoh Hafiz. Okey, ramai yang tahu pada tahun ni insya-Allah saya akan menamatkan Zaman Bujang bersama dengan pelakon video klip Saat Bahagia itu Farah Roslan. Tak dijangka sebelum muzik video tu terhasil, kami memang tak ada apa-apa ikatan, tapi orang kata memang cinta itu kalau tak kenal maka tak cintalah. Alhamdulillah, berkat pada doa semua, ramai yang mendoakan supaya kami bersama, dan alhamdulillah selepas kami berdua berfikir dan juga menyampaikan hasrat, kedua-dua ingin menamatkan Zaman Bujang antara masing-masing. Jadi kami bersepakat untuk menikah pada tahun ini. Alhamdulillah, semoga, saya mengharapkan anda semua yang sedang menonton mendoakan hubungan kami, mendoakan urusan kami agar dipermudahkan. Alhamdulillah, Saat Bahagia itu terhasil daripada doa anda semua. Farah Roslan, dia seorang yang memahami saya dan seorang yang membuatkan saya rasa untuk berusaha mendapatkan dia. Kami tak ada proses, masa tak ada pengalaman untuk bercinta, tapi selepas kedua-duanya menyimpankan hasrat untuk bersama, jadi saya ambil langkah. Saya pergi ke rumah dia untuk berjumpa dengan mak ayah dia. Tarikh jumpa, seingat saya bulan lepas saya jumpa. Masa tu merisik, minggu lepas. Masa saya jumpa, masa tu dia pergi ke Indonesia. Jadi tanpa pengetahuan dia, saya datang ke rumah dia, saya jumpa mak ayah dia dan saya menyampaikan hasrat untuk menjadikan dia sebagai isteri saya. Jadi alhamdulillah family pun restu. Jadi kami dah melalui proses merisik dan terus menikah insya-Allah pada bulan 8. Kalau 24 hari bulan Ogos tu jatuh dalam kalender Islam, tak silap saya 23 Zulhijjah. Pada tarikh tu kami memilih kerana itu antara tarikh-tarikh yang free sebenarnya, sebab kita pun last minute plan. Jadi lagipun family pun tak ada masalah dalam pemilihan tarikh. Kami memilih selepas raya haji kerana memberikan ruang untuk menyelesaikan urusan-urusan lain, dan juga sambil masa tu kami semua bertungkul lumus lah, dalam sebab masa pun ada beberapa bulan je lagi. Jadi insyaAllah kami buat secara sederhana insyaAllah. Persiapan dah buat separuh, insyaAllah kami akan buat berperingkat-berperingkat lah. Jadi 24 hari bulan 8 insyaAllah majlis nikah kami malam, dan majlis resepsi belah perempuan 25 siang, dan belah lelaki 31 hari bulan Ogos, hari merdeka, majlis nikah Jalan Rampang. Jadi kami semua akan jemput lah nanti Abang Budi untuk bersama-sama dengan kami, dan semoga karya saya akan terhasil lebih banyak lagi, dan semoga pernikahan kami mendapat berkah dan juga memberikan rezeki yang lebih besar kepada saya dan pasangan dan juga buat keluarga. Amin. Selepas raya saya akan keluarkan satu single khusus untuk pre-wedding kami, belum ada tajuk. Kalau saya boleh menghasilkan dalam satu drama 2-3 lagu khas untuk drama, takkan saya tak boleh cuba buat untuk bakal isteri dan kehidupan kami sebagai kenangan. Kesihatan saya alhamdulillah, orang kata tak adalah dulu macam kerap selalu masuk hospital kan, tapi sekarang kita dah semakin berhati-hati dan jaga gastrik, makan on time, lepas tu sentiasa minum air banyak-banyak. Tapi perkembangan saya yang terbaru, saya pergi ke Bandung untuk collaboration bersama dengan producer Tulus untuk recording, dan lagu baru saya di sana insyaAllah. Dan juga nanti kalau siapa yang nak jumpa saya selain di konsert Maib, di konsert Big Jam ni, anda semua boleh datang ke Pesta Buku Antarabangsa di PWTC. Selama seminggu saya berkampung di sana untuk menjual novel drama-drama soundtrack yang ada di karya seni. Dan juga saya akan berkampung di sana daripada 29 hari bulan sampai 7 April, sempena Pesta Buku Antarabangsa di PWTC.